Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendeta Robin Batubara. Saya pimpinan jemaat di gereja ini. Rumah saya di sini. Jadi kalau enggak kenal ya. Kalau mau ketemu saya silakan ke sini. Jadi pada hari ini gereja HKBP Cilincing mengadakan penjualan sembako murah dan ada pembagian baju layak pakai melalui panitia. Karena memang pada tahun ini gereja HKBP mengadakan tahun diakonia atau tahun sosial. Dan karena itu adalah rangkaian kegiatan yang kita lakukan berhubungan dengan sosial. Nah, melalui kegiatan hari ini kami berharap silaturahmi antara HKBP Cilincing dengan jemaat sekitar gereja, dengan warga sekitar ini semakin erat, ya Bu ya. Jadi kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, terus selamat Idul Fitri nanti, dan selamat bersilaturahmi antara HKBP Cilincing dengan warga di sekitar gereja. Jadi demikian saya sampaikan kepada kita. Kita semua nanti panitia akan memberikan susunannya, arahannya. Oleh karena itu kita sabar ya Bu ya. Nanti karena harus tertib, kita sabar. Kita teduh aja karena apalagi bulan puasa sekarang ya Bu ya. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.